Dua motor ini hancur berantakan di tengah jalan raya KS Tubun, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat. Kecelakaan yang melibatkan satu motor sport dan satu motor matic ini mengakibatkan satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Diduga korban meninggal akibat benturan keras di bagian kepala. Polisi kemudian mengevakuasi jasad yang tergeletak di pinggir jalan itu. Sementara tiga korban lainnya mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut keterangan saksi, motor sport melaju kencang dan ugal-ugalan. Spotnya dari mana? Dari selatan, Mas. Terus? Memang posisinya ugal-ugalan kencang. Ya. Terus tiba di sini? Di sini ya kayak kaget karena motor birunya sudah agak ke tengah. Oh. Karena habis nyelip mobil dari utara. Dia langsung, ya nggak terhindarkan. Langsung ketabrak. Korbannya berapa? Korbannya 4 orang. Yang luka ringan 3. Yang satunya? Yang satu langsung di tempat. Meninggal? Meninggal. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV.